Assalamualaikum everybody, welcome to vlog aku nombor 6. Dan hari ni aku tengah drive nak pergi kerja. Nak buat style baru pula kononnya. Sambil aku drive, sampai tu aku nak borak-borak sikit dengan korang. Dan siapa yang tahu hari ni aku rasa, entahlah pasal aku ikut dia awal. So maksudnya aku tak tahu puasa dah start ke belum. Aku rasa puasa Isnin. So aku hari ni aku nak cerita sikit pasal puasa lah. Orang selalu tanya, kor ponting puasa tak? itu kalau dekat puasa itulah apa tu soalan yang diorang akan tanya. Kalau aku cakap tak. Aku rasa aku tak pernah ponting puasa dengan sengaja. Itu akulah, tapi bukan nak bangga, bukan nak riak apa. Sebelum ni aku ada 5 tahun straight. Kalau lighting tak cantik, minta maaf. Aku, ni matahari, aku tak ada apa-apa. Dalam masa 5 tahun straight aku tak ada, aku perfect puasa. Tahun lepas je yang aku ada ponting satu pasal aku sakit teruk tahun lepas. Tapi sebelum tu 5 tahun ke 6 tahun straight tak ada. Jadi sekarang aku nak cuba balik yang apa tu, streak aku puasa perfect. So tahun ni tahun pertama aku akan buat puasa perfect. Solat terawih perfect sadly tak ada lagi. So itu tak boleh nak bangga sangat lah. Tapi saya cerita, aku nak buat something macam tu lah. Aku nak buat yang perfect streak. So tips aku senang je untuk siapa yang nak puasa perfect ke, siapa yang nak cuba macam kita tak ada ponting, tak ada apa segala. Motivation aku senang. Puasa adalah benda wajib. Kau ponting pun kau kena ganti. Siapa yang tak ganti, mampus je lah. Atau dah kena bayar, ataupun kau, something bad is going to happen with you. Itu je aku cakap. Aku tak nak cakap sangat panjang-panjang. So kalau aku motivation aku sedang. Aku ni jenis yang malas. Semua benda aku buat mesti yang paling tenaga, yang paling jimat. So kalau puasa pun aku buat benda yang paling jimat juga, iaitu aku malas nak ganti puasa. So aku puasa je. Kalau kau puasa perfect, kau tak payah ganti. Kalau kau ponting, kau kena ganti. So itu je lah, senang ke? Dan puasa ni bukan dia susah. Apa yang susah sangat dalam puasa? Kau, yang bagi dia susah bila kau fikir kau tengah puasa. Itu je. Kalau aku macam contoh dia, aku rasa 2 minggu lepas aku saja puasa sunat hari Isnin. Aku duduk, pertama aku lepak. Aku buat kerja. Aku tak ada cerita kat orang aku puasa. Aku tak ada cerita kat orang yang aku tak makan satu hari. Macam orang tengah rehat, aku lepak, aku main game. Lepas tu orang dah siap makan, dah kita lepak-lepak buat-buat biasa. Tu je. Kalau korang fikir korang tengah puasa, memanglah korang rasa susah. Korang tengok jam dia, bila nak buka puasa. Buka puasa. Dan tahun ni aku rasa first time untuk aku nak buka puasa kat office. Usually aku balik kerja dah pukul 6.30. So aku sampai rumah dalam pukul 7.30, 7.40 atau pukul 8.10. Lebih kurang macam tu lah. So aku rasa aku nak buka puasa kat office. Dan yeah, let's see how it goes. Aku rasa aku akan cuba buat vlog juga. Raya aku rasa aku takkan buat vlog. Aku nak rehat untuk seminggu. Korang pun sama juga. Korang bukan pun nak tengok video YouTube. Kalau korang tengok video YouTube masa raya, hai, jaga korang. Korang kena lepak dengan family. Bukan senang nak lepak dengan family. Itu sajalah aku nak cerita. Video pendek. Ni format baru aku nak buat. Kalau korang rasa okay aku buat macam ni, lighting memang tak cantik, aku nak cuba softkan benda. Aku tak tahu macam nak softkan. Aku nak cuba softkan benda ni. Tapi kalau korang rasa macam okay, okay lah. So see you guys in the next episode. Assalamualaikum.